Pisaunya gimana? Pisaunya tentang ini. Kemarin gue nemu lagi sih, Bang. Hey my friend, hari ini, bukan hari ini sih, tadi udah kelar, cewek dari Garut bikin tato sekali bikin dua. Sorenya kebetulan saya kosong, gak... Siapa? Aldo. Aldo, dari Gading, katanya sih chef bintang 5 di Kuningan. Tapi gua tanya di mana dia gak mau kasih tahu. Dia mau bikin macan sama pedang, posko. Gua dengan ya nggak bisa tolak dong ya, orang udah macet-macetan sampai di sini, gua mau nggak mau gua terpaksa gua garap. Yuk mana udah? Udah, jadi kenapa bro bikin gambar begini? Old school. Iya. Awalnya sih sukanya model black and grey gitu kok, terus lama-lama liat old school unik aja, lucu gitu. Warnanya kan, warnanya sih gua suka warnanya. Old school kan warnanya enggak, iya, iya, enggak begitu ini kan. Apa rada, maksudnya yang rada kaku gitu. Iya, satu lebih tegas aja gitu kayak gambarnya. Iya, iya, iya. Ada melambangkan apa gitu? Macannya kebetulan sio macan. Macan kan binatang apa ya? Binatang buas, terus ini kan dia kan enggak kayak singa kan. Macan kan penyendiri, single fighter lah istilahnya. Oh. Berjuang hidup sendiri buat motivasi aja. Tenggorokannya pakai enggak? Oh, school yang enggak. Enggak usah ya. Cocok, gua bikin cetakannya dulu ya, bikin stensil. Kemarin saya dapat ada pertanyaan, kalau mau lebih murah pakai apa ya buat cetakin ke kulit. Kemarin ada pertanyaan itu, gimana supaya bisa cetak gambarnya ke kulit. Mungkin pakai air ludah bisa tercobain. Oh, nah, di zaman sekarang begini nih, aduh janganlah terlalu idealis ya. Gak makan lu kalau idealis. Klien datang mau bikin apa ya bikinin lah. Senangin klien itu sesuatu kerjaan yang mulia. Jangan terlalu, saya spesialisnya bikin realis, saya spesialisnya bikin oriental, saya gak mau kerjain gini lah, gitu lah. Kalau gak mau kerjain cuma ada satu alasan, gak bisa. Padahal lihat begini kayak gampang banget ya, lebih gampang dari tato yang biasa-biasa gitu ya. Gua menerima tantangan ini sesuatu yang wow banget bagi saya. Tau gak kenapa? Dia orang pertama. Oh my god. Tenang bro, biarpun gua pertama kali kerjain begini, aman. Lu udah gak bisa cabut dari sini udah. Berarti taringnya turun ya? Iya, yeah, turun. Siap bro, siap. Ya bro, cetak dulu ya. Lu kok lebih tinggi landain dikit seperti biasa, kita bersihin dulu. Ini cukup ya. Dah bayar, boleh pulang. Selesai. Udah cetak, tunggu dia kering dulu sebentar dulu ya. Saya siapin jarumnya apa nanti. Oke. Silakan duduk dulu. Dimulai dari nol. Jadi kita perhitungan jam itu bukan dari jam dinding gitu. Jadi dari sini hitungnya. Jadi buat lu, buat gua juga semuanya enak. Bukan dari jam dinding, asal kita ngomong, ini berapa jam? Enggak, sorry. Terus, ini jarumnya. Baru, spiralnya 2-3.
bro. Oke. Go. Dari Kelapa Gading. Janjinya baru dari hari Minggu. Kebetulan gue yang break ada kosong sore, hari Selasa sore, jadi langsung ke sini. Aslinya dari Cirebon. Udah sekitar 3 tahun lah kerja. Kerjanya di Saint Ali Setiabudi. Kerjanya jadi tukang masak, bro. Makanan yang paling suka, ya masih Indonesia sih. Makanan Indonesia masih paling favorit. Lihat-lihat di Instagram Eko Handbook, lihat dari hasil-hasilnya paling cocok lah, paling suka, jadi mutusin buat bikin di sini. Sih kayaknya ada beberapa video juga kan di Instagram, video hasil aku yang ini kan ada juga tuh bikin gambar harimau sama belati. Artinya harimau kan binatang berkeberanian lah, artinya keberanian, binatang yang berani, terus hidupnya mandiri sendiri, gak bergantung sama orang lain, itu aja sih. Gila banget. Pertama emang suka sama tato dari kecil, dulu zaman kecil tuh atau temporer gitu, suka sama lebih buat apa ya, pengingat sih, ada maknanya, ada artinya, buat ingetin diri sendiri aja. Sendiri yang pertama ya, orang tatoan dibentuk orang gak bener, jadi kayak pepatah, jangan menilai seorang dari luarnya. Fleksibel lah, maksudnya di coffee shop gue juga ada yang tatoan, bukan anak dapur doang, anak depan, anak barista juga ada yang tatoan, juga gak masalah sih, lebih open minded lah orang-orangnya, itu enaknya. Yang tatoan ada 2-3 orang lah. Instagramnya lo Henry kan awalnya, ih bagus-bagus banget.
banget nih, ini asli atau enggak nih, awalnya ragu kan, beneran apa editan. Tapi begitu tadi datang ke sini, sebelum gue juga tadi ada customer lain, gue lihat sendiri hasilnya emang asli, emang bagus, asli, emang bagus, asli, emang bagus, keren pokoknya. Bukan kaleng-kaleng. Puas. Atau di Ko Hendrik, warnanya suka banget sama warnanya, terang, terus juga pet pengerjaan.